Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan? Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fitri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Presu breaker aku. Hari ini aku ditemenin sama Rega di Ampat. Ngeliat gak muka gue tadi, guys? I know it. Aku ingat kok. Gue langsung ceria gitu kan. Sabar. Kamu bukan rumah singgah kok. Jadi kamu aku, itu rumah gedong. Rumah susun, gede, tinggi. Ah, ya kan. Kali ini aku sama Raiga akan ngereaksiin videonya. Oh, ini juga Fabio Aster lanjutan yang kemarin nih. Setelah ya, kemarin kita ngereaksiin yang lagu apa? Bertahan terluka. Kali ini rumah sesuai janji sini. Ya. Kan kemarin kita janji ini sama subscriber kita nih. Ya. Habis nonton Bertahan Terluka, kita pindah ke rumah singgah. Makanya hari ini langsung rumah singgah aja kita tonton nih. Betul sekali, aku penasaran banget nih lagu ini. Karena dua lagu ini tuh, aduh gila sih. Fabio Aster nih lagunya mantap-mantap. Dan aku yakin banget Onyo kalau nyanyi lagu ini juga bakal gitu, ya kan. Percaya deh aku. Soalnya tipe-tipe lagu Fabio Aster ini dinyanyiin sama Onyo tuh cocok pas banget. Cocok banget. Betul. Karakternya sekali. Onyo juga sama. Betul sekali. Yuk, nyanyiin lagu yang kayak gini. Gue penasaran nih gimana. Yuk. Onyo sama Fabio Aster nyanyiin lagu Rumah Singgah. Tapi sebelum itu buat kalian jangan jadiin channel ini hanya channel singgah kalian. Jadikanlah ini rumah tetap ya. Yeah. Jadi kalian harus pencet tombol subscribe-nya biar jadi rumah tetap, bukan rumah singgah ya kan. Yuk, langsung aja kita lihat penampilan ya tuh nyanyinya. Wah banget yo. Sama aja asal nyanyi lagu rumah singgah. Ini part oh langsung ke jika memang iya kan. Asik. Tujuan. Iya, aku suka nyanyi tuh di sini. Kan kalau orang nyanyi kan biasanya mulutnya dibuka kan. Itu kan salah sebenarnya. Yeah. Yang harus dibuka tuh kan rongga mulutnya, bukan mulutnya. Sini. Oh, ini biarpun mulutnya enggak kelihatan ngebuka banget tapi artikulasinya jelas dengan maksimal gitu. Berarti dia memang mengeluarkan suaranya secara benar. Teknik gitu. Vokal dia bermain. Teknik vokalnya udah benar, enggak harus yang itu. Wah, kau memang enggak perlu kayak gitu dengan kayak Onyo tadi. Jika memang ini tak ada. Yang penting rongganya. Kita sama-sama belajar ya. Yes. Lanjut. Yu. Tapi ini bukan itu ya. Bukan dari Donsu ya. Ini jadi kayak rekaman biasa. Betul. Itu yang kita tunggu. Pak Bio juga ngasih kesempatan ke Onyo kan. Iya, itu kan cuma sampret doang kan padahal ya. Yes. Ini cuma bagian pasti tadi. Cinta kasih yang setulus ini. Kan nanggung banget sebenarnya kalau ngambil itu dong, tapi ternyata ada sesuatu yang mau ditunjukkan sama Onyo. Makanya Fabio mempersilakan Onyo buat yang ngambil aku part itu. Suka banget sih mereka cara nyanyinya itu punya ciri khas kayak apa ya namanya, kayak cinta dan kasih apa ya, kayak desah gitu ya, kayak apa ornamennya gitu ya kan, itu namanya apa sih. Dan di sini tuh Onyo sama Fabio udah nyanyi dengan cara masing-masing. Nah, itu dia. Enggak Onyo ngekorin Fabio, bentuk ada Fabio penyanyi aslinya. Betul. Onyo enggak ngekorin, tetap aja dengan cara Onyo. Jadi diri sendiri. Fabio dengan cara Fabio. Yes. Lembut banget.
sama ini ya. How? Oh, wow. Enak banget sih riff and run-nya. Yes, benar banget. Dan terus apa namanya? Tadi pas dari suara asli ke head voice gitu ya, kan. Falsetto gitu maksudnya. Falsetto. Kalau cowok falsetto. Kalau cowok cewek baru head voice. Jangan salah. Pas falsetto tuh enak banget pas bareng lagi. Iya, ya, bareng. Semuanya bareng gitu. Nah, pokoknya banyak kasih kesempatan di Miki ya, buat gue. Ini Onyo nyampe kayaknya nadanya. Kenapa dia nyampe sih kayaknya? Nyampe sih dapat. Tapi dia ngasih kesempatan. I don't know. Part tertingginya tuh selalu dikasih ke Fabio semua. Iya kan? Enggak ada Onyo ngambil bagian part tingginya. Pasti dioper. Dioper. Ini Onyo tuh enak banget kalau bagian lembut-lembut ini enak banget. Tuh kan? Yes. Oke, segitu saja. Oke, pendek sekali sebenarnya. Apa artinya? Bisik-bisik deh, ini bukan lagu bisik-bisik tetangga. Tapi yang pasti Onyo saat bagian yang lembut-lembutnya tadi itu enak banget ya. Part-part dia menang sendiri gitu ya. Baru ceng. Mengapa sulit untuk ku bisa memiliki hatimu. Tuh Onyo kan tadi ngambil bagian part yang lembut enak, yang musiknya ini kosong. Falsetto tuh aku suka banget. Nah, dan itu aku suka. Dan part-part yang lembut-lembutnya itu kayak aduh gila sih. Pas banget sih kalau Onyo nyanyiin lagu ini. Aku suka biarpun cuma sepenggal. Wah, kurang puas sih sebenarnya. Tapi lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Ya, karena enggak, kita penasaran juga ini lagu ini gimana. Ternyata ada lagi. Ada. Oke, sepertinya sampai di sini dulu video ini. Kita masih lanjut lagi video selanjutnya. Kita masih jalan-jalan ke Arta Gading. Boleh. Untuk konser Onyo. Boleh. Oh iya, jangan lupa. Apa konser itu? Onyo tanggal 22 berapa? Oktober, bener kan? Tanggal 22 Oktober dan tiketnya juga udah mulai. Ayo semuanya nonton konser. Kita nonton gak ya? Ayo tebak kita kalah-kalah. Yang pasti kalau mau kita nonton kalian harus pencet tombol subscribe. Ah, itu dia. Betul sekali. Dan juga loncengnya dinyalain biar enggak ketinggalan video terbaru dari kita, dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.